Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kiriman video di gudang ada minyak gambarnya Prabowo sama Gibran. Yang kayaknya akan dibagi-bagi ya. Lah terima aja minyak mahal. Terus yang dicoblos ya gambar Anies. Minyaknya ambil kalau dikasih. Kalau saya dikasih, saya ambil tuh. Buat goreng piscok. Ambil, siapa yang mau ngasih ke saya tunggu di Parung. Satu truk juga gak apa-apa, saya terima. Tadi saya milih ini. Ya, terima kasih. Dikasih minyak. Rakyat kan perlu minyak ya, daripada beli. Nanti itu sampainya tanggal 14 Februari, kita nyoblos ya. Gambar yang ada di minyak itu siapa? Anies Baswedan sama Caimin. Oke, selamat tertawa menertawakan kebodohan sendiri ya toh. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Nam Suhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, 700, Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Nam Suhada, ngapa namanya Masjid Nam Suhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Ya. Itu kan simbol apa, memperjuangkan dakwah itu apa, kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterakan? Mungkin namanya Nam Suhada. Nam Suhada ya. Itu. Ya, Nam Suhada dipasang di sini. Nam Suhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa. Ya. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya Allah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah. Ya. Satu call aja. Ah, Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Parung. Ini saya laporkan dari lapangan ini. Langsung dari Masjid Anam Suhada. Masya Allah. Dalam, lihat lah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja. Thank you.